Nak jadi laga pertama Kecik Kelate. Hai, nama abang mau apa ini kan? Bukan vlog pertama abang. Nak jadi laga pertama Kecik Kelate. Kalau ada tu, amun nombor dua lah. Kalau nombor dua ada, amun nombor tiga lah. Basically, purpose vlog ni bagi abang, supaya tak ada belia. Tapi orang kata vlog ni pun diary lah. Macam kalau dulu orang buat vlog, sekarang lah ni orang buat vlog. Orang kata vlog ni pun macam diary. Kalau dah kita upload dekat YouTube, aku tak tahulah. Jadi rahsia ke apa dia tak? Environment pagi, UITR 4. Kita tambah. Boleh ganjut sih tu. Tegok pergi mana-mana. Tapi hari ni kita ada banyak benda nak buat. Kita nak tubik pergi masuk baju. Kita nak pergi servis gym. Dua bulan tak pergi gym lah. Tiga bulan tak pergi gym. Lepas tu sekarang ni, sunyi. Lepas tu korek. Safuan dengan piju. Klik ke lupu demo ada kerja. Tak tinggal ambil seni sore. So, this is my house right now. Oh sekejap, oh sekejap lagi. Ha, dengar tu baik cakap kat Kecik Kelupu tadi ke. Maybe vlog ni akan ada capu rasa. Moga kita kecik dengan saing kata. Kita maybe Kecik Kelupu lah kata dengan demo-demo. So ini sebelum kita tu baik kita kemah rumah dulu. Aku bela anak kata. Aku bela apa? Cok rumah. Okay, ni kita tua lah bentar eh. Okay, ni bila air dia ada. Oh ni ni kolej lelaki. Ada tiga shower dengan dua toilet. Basuh. Basuh tangan apa? Untuk tak ada macam basuh lagi laundry ni memang tu tak letak. Kini macam makan. Tak boleh masuk benar tapi Amba masuk mula-mula ada meja. Apa? Kau boleh terbaik. Kini bilik Amba berkos dengan Safuan. Dia banyak di kerja. Kini meja dia. Jadi Amba katik ke bilik. Bilik Amba dengan Safuan hidup. Dia macam bilik pertama. Ni pintu depan tak? Ha, ni bilik pertama. Tapi bilik pertama dia gelap sikit. Dia dekat dengan hal dalek. Dekat dengan hal dalek. So dia gelap. So kalau pukul selah tu. Rupa pukul 9 pagi subuh. Tak pasal gerio. Saya matahari tak nampak. Saya buka lain, saya nampak lagi sikit tak. Okay, ni bilik ni. Ni bilik Syarul. Ni bilik Rijal. Basically, itu je. Tua bilik kolej di Datuk Shah Bandar. So, sini ada dua kolej lah. Tapi ada tiga bangun ni. So, kolej untuk lelaki. Dua lagi kolej untuk tong antena. Rasa interior dia pun super ya. Rasa design dia. Pada bulan nanti, budak diploma masuk ni. Bilik dia kosong ni. Tak ada orang. Ni seorang sana, dua orang sana. Nanti budak diploma bulan ni. InsyaAllah bulan ni dia mahu takkan masuk. Kos confirmnya MC110. Budak Mascom diploma. Degree setakat ni budak broadcasting. Tu pun pecah dua. Ada budak daripada Lendu diploma tu pergi Shah Alam. Ada setengah tu masuk sini. Eh. Duit terembang ni memang best. Luar duit terembang. Okay, hari ni kita tak jadi tu ubik. Ubik masa baju ke nak pergi gym tak jadi. Sebab ada banyak gitu mah sama kena buat. Lepas tu tak tunggu makin malam lagi. Tapi kita masuk rumah ya. Tengok, kita masuk ke dia. Go again, bro. Nanti kau yang homemade. Safuan bawa gelik bawa sampai rumah. Dia pergi surau pertama yang main kau ni. Lepas malam ni kita buat academic writing. Tajuk academic writing. Ultraman and Kid. Tengok cerita Ultraman ni lagu mana dia. Dia mendidik kanak-kanak. Dia beri pelajaran ni lagu dia ke kanak-kanak. Kali ikut ke Ultraman lah ni tak berapa semenggoh. Jadi dia ramai budak-budak tak tengok. Jadi hok pembina setia Ultraman ni hok. Generasi berita ni hok. Hok lahir tahun 90 eh.